Nenek Gombong berumur 60 tahun. Pagi-pagi sudah kebingungan mencari BH-nya yang biasa dipakai. Bertanyalah Nenek Gombong pada cucunya yang sekolah dasar. Cucu tahu tidak BH nenek yang berwarna kusam tak jemur di dekat dapur? Cucunya menjawab, "Nek, BH nenek sudah saya masukkan ke tas sekolahku. Nek, rencananya mau saya bawa ke sekolah untuk buat kerajinan tangan." Nenek bertanya lagi, "Memang kerajinannya disuruh bawa BH ya?" Cucunya menjawab lagi, "Iya Nek, disuruh bawa BH nenek soalnya Pak Guru bilang gini, katanya disuruh membawa tempat susu bekas, jadi saya akhirnya berencana bawa BH nenek yang sudah bekas pakai." Neneknya dengan rasa dongkol sambil mengucap, "Oh dasar sableng kamu cu, yang dimaksud tempat susu bekas itu ya, kaleng bekas susu, bukan BH nenek cu." Jadi gagal paham nenek ini, sambil garuk-garuk kepala si cucu, menjawab, "Oh begitu tuh Nek.